Ya oke, halo semuanya. Balik lagi di channel Kevin Hon, dan kali ini Kevin bakal main Garena Speed Drifter, dan kali ini gua bakal beli mobil beli mobil Phantom Duke ya. Akhirnya gua bisa beli ya. Tadi di video awalan tuh udah kelihatan kan gua beli tuh. Dan ya nih, gua tadi udah full mod dan gua belum gua coba. Cuma udah full mod doang. Oke. Di sini ya. Dia di kubu Troy ya. Wih, gila. Ini kayak Batman anjir. Wah, jadi gimana cara dapetin ini mobil? Cara dapetin mobil kalian evolusi ya. Kalau gue evolusi. Tapi ada gacanya, Pak. Jadi ini evo-nya apa namanya? Upgradean dari Scarlet Duke atau Phantom Ares. Ya enggak sih? Phantom Ares atau Scarlet Duke? Kan? Oh, upgrade Scarlet Duke atau Dracula. Oh, Dracula dari Dracula lur. Jadi kalau misalkan kalian punya mobil Dracula yang season 2, Speed Pass season 2, nah kalian bisa upgrade ke mobil Phantom Duke yang lebih mantep. Dengan berapa nih? 500.000, Pak. Total upgrade-nya 3.000 diamond. Berarti Rp500.000. Tapi kalau kalian belum apa, misalkan kalian enggak punya Scarlet Duke sama enggak punya Dracula, kalian bisa gacha. Kita bakal tes apakah mobil ini worth it atau tidak. Tapi kayaknya itu kalau mahal-mahal begini worth it harusnya. Aduh, gas lah. Yuk, udah gue use nih. Dan di sini kita lihat dari statistik mobilnya, mereka ini diunggulin di enteng ya. Oh, bus. Busnya 64, drift sama enteng 63. Oh, drift enteng tabrakan 63. Beloknya 60, seimbang lah ini untuk statistiknya. Dan untuk modnya sendiri, gue ngikutin dari daftar mod di HP gue punya dari modnya kanan, kiri. Oke, okay. Gue udah habis banyak tuh dari 50.000 voucher jadi 10.000, Pak. Waduh, dan di sini karakteristiknya setiap 5 detik mendapatkan 45% kesempatan untuk menambah kecepatan nitro 3,5 km/jam, dan auto apa nih, dan dapat mengisi enteng 4% untuk 7 detik. Oke. Okay. Kembali, oke. Sebelumnya gue lepas speed dulu buat ngetes kecepatan. Apakah setara sama Dawnbreaker atau nggak? Soalnya nih lebih dari Dawnbreaker nih. Gue bakal tes kecepatan biasa. Berapa? 200,1. CW 311, Pak. Ini skillnya aktif. Skillnya nggak aktif 307. Iya, 307,9 kalau skillnya aktif. Tapi ini skill pasifnya lumayan ini. Oh, 311 CWW, Pak. Wih, boleh-boleh nih. Wah, nggak sia-sia nih gue beli nih. Oke, WCW. WCW 291 yang skillnya nggak aktif. Coba kalau skillnya aktif. Oh, ini nih skillnya aktif nih. 294,5 WCWW. 312 skillnya nggak aktif itu. Ya kalau misalkan skillnya aktif tadi mungkin bisa lebih tambah 3,5 km. Berarti 315 ya. 315 316 lah. Kalau misalkan WCWW skillnya aktif. Oke, boleh. Gue pikir tuh nih mobil tuh paling nih mobil tuh lebih kencang Blusi daripada Phantom Duke. Ternyata lebih kencang ini, Pak. Kalau Blusi kan 310 ya kalau skillnya aktif. Di sini ke 311. Oke, langsung aja kita tes pakai pet apa nih lagi? Pakai pet burung ya. Tadi gue rencana pengen beli pet, tapi gue bilang ke apa di grup CMP, gue bilang tuh kalau pet yang baru ini bagus nggak sih, ada yang bilang apa, ada yang bilang jelek. Ya udah lo, gue beli mobil aja lah. Takutnya sia-sia, Pak, kalau beli pet, Pak. Langsung gas aja, kita bakal main solo speed dan kita bakal invite siapa nih. Ada Wukong. Ayo sini guys, temani saya guys. Sini ada Ray Murcielago, Melgusta R Murcielago. Sampai apal gua. PGS Tom sama Hippotiran. Siap. Langsung gas aja kali ya. Oke, langsung gas aja bersama Hippotiran sama PGS Tom. Kita tunggu. Oke, beberapa hari ini gua kayaknya enggak live streaming dulu, karena apa ya? Gua kalau live streaming itu gameplay gua berubah, Pak, sumpah. Dulu tuh entah kenapa pas semenjak install ulang komputer gua pas live streaming itu kan mirroring itu. Nah, mirroringnya itu rada patah-patah di gua, di HP-nya. Nah, jadi kayak gimana ya, enggak nyaman gitu loh mainnya. Derita emang. Derita streamer begitu. Coba kalau misalkan udah enak tuh, udah PW tuh, wah udah, cok. Lincah gua. Gua rada kesel masih di 11 nih sebenarnya. Ya udahlah. Hmm.
Driftnya rada berat ya? Atau emang suges gua aja nih? Wih, 316 cu. Driftnya rada berat ya? Aduh. Driftnya udah berat sumpah. Drift sama belok udah berat. Jadi hati-hati. Iya benar, driftnya udah berat. Jadi pak mobil ini tuh cocok di map train station ya. Gue nonton di turnamen QQ Speed itu. Waktu itu dulu ada yang pernah pakai mobil ini di train station. Esgos, minggir esgos. Waduh. Wah, esgosnya nge-lag lur. Ya, di sini drift sama belok rada berat yang gue rasain. Sumpah, rada berat. Mungkin gue butuh pembiasaan dulu mungkin selama 2 hari, 3 hari lah. Ntar juga mantep dah. Pakai mobil ini. Woi, nomor 1 pakai Asia Glory. Kelubat emang. Oke, langsung aja ke match berikutnya. Semoga dapat mapnya apa ya? Gue berharap dapat train station sih. Atau emang perasaan gue aja ya beratnya? Tapi biasa tuh kayak gini lur. Apakah misalkan kalian matching biasa? Nah itu mobilnya terasa berat, tapi kalau misalkan kalian main mapping di mode RTK, mode yang mapping yang baru itu di karir, nah itu bakal enteng. Nah dulu tuh gue gitu tuh, waktu itu downbreaker gue, anjing downbreaker gue kok malah berat gitu. Pas gue coba di race tracking, loh kok jadi enteng gitu, biasa gitu. Gue juga gak ngerti juga sih, butuh pembiasaan. Butuh ini nih, dapet Moonfield. Wah Moonfield race tracking saya nih. 133 nih pak, waduh saya masih bingung 132 kayak mana caranya. Pak gue pake apa, gue pake Arctic Fog, gue paksain itu. Masih mentok 133 gue anjir di sini. Tapi kalau misalkan gue pake apa namanya, pake Phantom Duke, apakah bisa lebih kenceng? Tapi di sini isi entengnya mantep nih, gue suka. Oke. Okay. Nice. Wes nyaris lur. Set violent. Sah. Si Ersan se oh ya cimpa. So 34. Ya, so 35. Anjir lah. Wah, tadi di troll cuy sama hipotiran parah anjir.
Oke, okay. Gue mesti hati-hati nih sama mobil nih. Nih beloknya berat, driftnya juga berat. Nggak berat-berat banget sih ya, lumayan berat lah. Aduh, kayak mungkin gue nggak biasa karena gue keseringan pakai mobil yang apa ya, belok sama driftnya tuh rada enteng gitu. Jadi kayak ya kebiasaan sih. Terus mungkin pindah mobil ini kayak wah kurang biasa nih. Mesti ini apa, adaptasi dulu nih sama mobil nih. Waduh, dapatnya Atlantis. Bejir lah, bisa nggak nih Atlantis nih? Ya Allah, banjir, aduh. Ya nggak dapat nih minibus dong. Walah. Oke. Nice, so okay. So nice. Buk. Dia mau ngetrol tapi dia DC. Kena karma dia, guys. Walah. 153 cuy, nabrak gua. Bejir lah, dapet dinosaurus. Ini pasti, ini gua mencium bau-bau Hippotyrant bakal ngeprank di shortcut yang abis lava-lava itu. Gua yakin tuh. Kalau nggak di situ, yang mau sampai finish, yang jembatan itu, yang lompatan, lah. Biasanya tuh di situ tuh, spot. Kalau enggak yang mau ini ngambil shortcut yang lewati lava itu, aduh. Gue ini dulu nih, gue antisipasi dulu nih. Apa gue tebak-tebak dulu nih? Pasti di situ yang gue sebutin. Kalau dia nggak DC ya, coba. Oke. Gimana dia? Tuh kan di situ kan? Ih, dapal gue anjir. Oke, nice. Ngesot lur. Wih, 122, cuk. Wih, mantap. Enggak sia-sia nih gue beliin ini. Udah terbiasa nih gue nih sama mobil ini nih. Oke, udah nih ya. Udah 4 game nih. Oke, mungkin segini dulu video kali ini. Aku harap kalian enjoy dengan videonya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalain juga notifikasinya biar kalau ada video-video GSD, video-video QQ Speed, dan mungkin video-video random lainnya, kalian bisa nonton. Dan ya, yuk guys, bentar lagi 1000 subs ya.
Yeah. Kalau misalkan 1000 sub dalam waktu dekat, gue bakal giveaway speed pass. Kalau misalkan masih lama, diamond. Ya. Yeah. Ya, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.